Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di ST Denatur. Hari ini aku mau membahas mengenai permasalahan atau keluhan penyakit jantung. Penyakit jantung ini itu sangat familiar ya, dan ini biasanya memang sangat harus diwaspadai karena kadang ada pun kondisi yang tidak ada gejalanya dan tiba-tiba terkena serangan jantung. Nah, dari Denatur sendiri ini ada produknya untuk mengatasi keluhan penyakit jantung. Produknya apa saja? Ini ada dua macam obat, ada Gosyah dan Centilos, di mana semuanya berbentuk kapsul. Nah, untuk lebih lengkapnya, ayo kita bahas mengenai produk dan untuk masalah penyakitnya. Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bermacam-macam, bisa berupa gangguan pada pembuluh darah jantung, katup jantung, atau otot jantung. Penyakit jantung juga dapat disebabkan oleh infeksi atau kelainan lahir. Nah, untuk penyakit jantung sendiri ini ada beberapa jenis ya. Dimana untuk beberapa jenis ini meliputi berbagai ragam gangguan pada jantung seperti penyakit arteri koroner, yaitu penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan pada pembuluh darah jantung. Kemudian ada aritmia atau gangguan pada irama jantung. Jenis lainnya yaitu penyakit jantung bawaan, yaitu kelainan jantung sejak lahir. Kemudian kardiomiopati atau gangguan pada otot jantung. Jenis lainnya itu bisa berupa infeksi jantung, baik akibat bakteri, virus maupun parasit. Dan jenis lainnya yaitu penyakit katup jantung, yaitu gangguan pada salah satu atau keempat katup jantung. Nah, gejala penyakit jantung itu tergantung pada jenis penyakit jantung yang dialami oleh penderita. Namun, gejala yang biasanya muncul akibat penyakit jantung itu seperti nyeri dada, sesak nafas, pembengkakan di tungkai, lemas, atau bisa juga menyebabkan pingsan. Nah, jika untuk mengatasi keluhan tersebut, itu tentunya harus diobati. Nah, untuk faktor-faktor risikonya ini juga harus diperhatikan. Faktor-faktor risiko penyebab penyakit jantung itu adalah seperti yang harus dihindari ya, agar tidak atau mengurangi risiko terkena jantung, seperti tidak merokok, berolahraga rutin, kemudian mengkonsumsi makanan sehat bergizi lengkap dan seimbang, memeriksakan diri ke dokter secara berkala, terutama bila memiliki penyakit yang meningkatkan risiko terserang penyakit jantung. Nah, bagi yang sudah mengalami keluhan dan ingin mengatasi dengan produk herbal, ini dari Denatur Indonesia, ada Gosyah dan Centilos. Di mana untuk produknya ini tidak perlu khawatir untuk dikonsumsi karena sangat aman dan terbuat dari bahan herbal alami. Gosyah sendiri ini terbuat dari dua racikan herbal, yaitu dari cacing tanah dan amilum. Cacing tanah mengandung senyawa organik bernama lumbrokinase yang dapat mengurangi peradangan yang diakibatkan oleh hiperkoagulasi. Sedangkan amilum atau pati ini akan mendukung pengubahan glukosa menjadi bentuk energi supaya tubuh tak mudah lemas dan justru selalu aktif dan bersemangat. Glukosa sendiri merupakan wujud yang karbohidrat gunakan untuk fungsi tubuh kita. Kemudian untuk centilos sendiri, ini juga terbuat dari racikan herbal alami, di mana untuk centilos atau daun pegagan ini terbuat dari daun pegagan, yang di mana tanaman liar ini sering digunakan oleh orang-orang Asia. Daun pegagang mengandung senyawa kimia triterpene yang dapat menstimulasi produksi kardiak glikosid yang membantu stabilisasi plak lemak di dinding pembuluh darah. Dan centilos sendiri ini memiliki beberapa fungsi ya yang banyak. Di antaranya ini sebagai secara tradisional digunakan untuk membantu melancarkan sirkulasi darah, kemudian melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya ingat, dan menjaga kesehatan jantung. Nah, selain produknya terbuat dari racikan herbal,
Untuk produknya juga ini sudah terdaftar di BPOM, kemudian halal MUI, dan sudah terdaftar juga di Dinkes. Nah, untuk di botolnya ini tertera juga POM TR-nya, di mana untuk Gosia sendiri ini POM TR-nya 173-305-881. Kemudian untuk Centilos ini POM TR-nya 163-394-881. Nah, jadi jika yang ingin memesan atau mengalami keluhan jantung, langsung saja hubungi kontak kami di nomor 081-329-878-999. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.